Pak Guru, tapi kan sekarang sudah jam 11 malam. Masa iya sih kita mesti belajar, Pak Guru? Empat tambah, oh, aku lagi belajar tuh. Dia yang lagi main HP tuh, Pak. Aduh, Pak, saya pop dulu boleh nggak, Pak? Pak, gua pop dulu, Pak. Wah, itu bapaknya datang. Oke, bye-bye. Aduh, coba kalian bayangkan. Kalian meninggal gara-gara nggak pup, guys. Oh my God. Pak Guru, aku pengen lihat muka kamu. Gak jadi. Konnichiwa gamers. Konnichiwa minasan. Yeay. Selamat datang di video call lagi, teman-teman. Dan kali ini kita akan memainkan game Weird Streak lagi. Tetapi kali ini temanya ada di sekolah, teman-teman, ya. Dan judul game adalah Weird Streak A Teacher. Jadi kita akan langsung saja, guys, kira-kira bagaimanakah jalan cerita dari game ini. Apakah lebih menyeramkan dari yang sebelumnya seperti Weird Streak Scientist ataupun Weird Streak yang lain atau tidak? Oh iya, guys, sebelum kita mulai ke dalam videonya, pastikan kalian jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ya, teman-teman. Terima kasih. Oke, apa nih? Developed by Best Tycoon Studio in association with Neko Valley. Oke, aku nggak tahu mereka siapa, teman-teman, ya. Welcome to Mobile Legend Smash Them. Oh bukan, Weird Streak Teacher Smash Them. Oh, ini sekolahnya, teman-teman. Wah, aku kembali lagi di sekolah. Dan ini gurunya, guys. Kenapa gurunya? Mukanya. Waduh. Waduh, katanya dengar. Waduh, ini kenapa nih teman-teman gue, guys? Guys, duduk yang benar, kocak, guys. Katanya nilai kalian terlalu rendah. Ini mana? Kalian belajarnya masih kurang keras. Jadi, malam ini kalian bakal nginep di sekolah buat belajar. Buset, Pak Guru. Katanya nggak ada alasan kalian mesti belajar. Pak Guru, tapi kan sekarang sudah jam 11 malam. Masa iya sih kita mesti belajar, Pak Guru? Padahal kan istirahat kan cukup penting, Pak Guru. Oke, ini center, guys, ya. Oke, kita ada objektif disuruh mencari 8 kertas yang hilang, guys. Aduh, kenapa ya? Padahal kan sudah jam 11 malam. Tapi kenapa Pak Guru maksa aku buat belajar? Kata ibuku kan istirahat itu kan juga bagian yang penting, guys. Oh, ini lounge. Oh, ini ruangan ini, guys. Ruangan kepala sekolah. Ini Mr. Evil apa, guys? Mr. Evil, guys, kekunci, guys. Ruang Mr. Evil kekunci. Lounge apa nih, guys? Lounge apa nih, guys? Lounge, guys. Oke. Aduh, aku tidak lihat ini lagi, guys, tulisannya, guys. Oke, dua patch lagi, teman-teman, ya. Kayaknya ini ruangan. Oh, ini buat ruangan santai, teman-teman, ya. Tapi di sini ada makanan, guys. Kayaknya kita bakal ambil makanan di sini deh. Oke, kita coba lihat dulu. Di sebelah kiri sih kita ada bar sprint, hunger, terus sama oksigen, teman-teman. Oke. Di sini ada basement. Sepertinya basement ini buat oksigen nggak sih, guys? Ini ada ini nih. Tulisannya be nice. Ini untuk apa? Nggak tahu. Kita ambil aja ya, teman-teman, ya. Aduh, aku udah keburu ambil lagi, guys. Oke, sekarang kita disuruh bersihin buku-buku di perpustakaan. Sabar dulu. Ini kenapa ada skibidi toilet, guys, di ruangan ini, guys? Maksudnya apa, teman-teman? Kenapa namanya skibidi toilet? Oh, ini ruangan belajarnya. Ini storage. Oh, ini untuk oksigen kah? Wah, gue udah ambil oksigen lagi, guys. Ini blunder nggak nih kira-kira nih? Ya, aku udah ambil oksigen. Aduh, buku-bukunya udah diberesin teman-teman aku, guys. Buku-bukunya sudah diberesin teman-teman aku. Kita isi genset ya, guys. Ini kalau minum di mana, bro? Aku masih belum tahu, bro. Udah, aku aja yang isi, bro. Ah, siap. Oke, okay, nice. Hunger mana, guys? Hunger, guys. Oh, isi minum di sini. Oke, okay, siap. Ah, siap. Cepet banget. Oh. Wah, cepet banget, bro. Ini mah isi minumnya mah 1 detik doang, guys. Oke, okay, kita bakal minum di lounge. Oh, ini kita mesti ke atas, ya. Cuman feeling aku sih ini cukup berbahaya sih kalau kita makan di atas sih, karena ini deket banget sama ruangan kepala sekolah, guys. Dan di sini juga ada ruangan Mr. Evil. Aku belum tahu itu siapa, ya. Kita makan hamburger. Oh, makan teh di atas. Wah, ini makanan bisa di stok, guys. Ini easy peasy gak sih, guys? Oke, sekarang kita sudah makan dan juga sudah minum. Ini sekarang berarti kita sudah bisa belajar, guys. Energi sudah terisi.
ini saatnya kita belajar agar bisa naik kelas, teman-teman. Wah, aku bakal duduk paling belakang aja deh, guys. Karena kalau aku duduk paling belakang, aku bisa lebih fokus, guys. Waduh. Waduh. Tiba-tiba lampunya mati ke kepala sekolah. Apa nih? Kalau kamu nggak belajar, kamu bakal meninggoy. Jika kamu tidak minum, kamu meninggoy. Kalau kamu nggak makan, kamu bakal meninggoy. Sometimes kamu harus poop. Hah? Harus poop? Waduh. Gimana caranya, guys? Serious coming. Ini aku lagi belajar, kocak. Pak kepala sekolah. Tuh, aku lagi belajar. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 tambah... Oh, aku lagi belajar, tuh. Dia yang lagi main HP tuh, Pak. Dia tadi diem-diem main HP. Udah aman belum nih, guys? Kok kalian udah pada bangun, guys? Emang gak? Oh, udah aman, guys, ya. Sudah aman, guys. Oh, ini kenapa kamera jadi gede, guys? The teacher is coming, bro. Oh, udah aman, udah aman. Oke, bentar, guys, bentar. Wah, ini oksigen sih yang paling ribet sih, teman-teman sih. Kita minum dulu ya. Ini sebenarnya minum sih cukup cepat sih, guys. Ini minum cukup cepat. Paling yang paling ribet itu yang poop itu, guys. Kita masih belum tahu mekanik poop, teman-teman ya. Oh, bagi kan gua kan ada, guys, ya. Eh, apa nih? Aduh, harus poop. Aduh, kebelet. Eh, toilet di mana, guys? Toilet di mana? Oh, ini. Aduh, aku disuruh poop, guys. Bentar, teman-teman ya. Ah, sakit perut. Oh, udah kelar. Lah, gitu doang anjay. Gitu doang ternyata, guys. Bentar, ini yang oksigen apa kabar? Oh, Pak Kepala Sekolah. Lihat Kepala Sekolah, siapa yang malas tuh, lihat tuh. Ada yang kabur, Pak Kepala Sekolah. Namanya adalah Ayush. Lihat tuh dia malas tuh, lihat tuh. Parah. Tuh, aku mah anak rajin, Pak Kepala Sekolah. Aku selalu belajar. 2x2 sama dengan 4. 6x6 sama dengan 36. 5x5 sama dengan 25, Kepala Sekolah. Aku udah pintar, kan? Kenapa gue lagi yang disuruh poop, anjay, guys? Gue disuruh poop mulu, guys. Minggir semua, gue mau poop, boy. Oke, aman. Oksigen kita apa kabar nih, bro? Oksigen apakah itu masih hitungan aman, bro? Nih, teman-teman aku pada sepuh-sepuh gak sih, guys? Bentar, aduh, oksigen gue isi dulu, guys. Aku gak mau percaya sama teman-teman aku, guys. Aku tidak mau percaya dengan teman-teman aku, guys. Gak bisa di-refill? Bisa. Alright, oksigen sudah di-refill. Cuman, ini blunder gak ya? Oksigennya gak keisi penuh, guys, masalahnya, guys. Oke, bentar, aku harus ambil makanan nih, guys. Pak Kepala Sekolah, bentar ya. Aku izin ambil makan dulu. Pak Kepala Sekolah nggak marah kan kalau aku ambil makanan? Itu ruangan kepala sekolahnya, guys. Pak Kepala Sekolah, kamu jangan galak-galak dong. Kita kan sudah bekerja sebisa mungkin. Kita kan sudah belajar sekeras mungkin, Pak. Ya Pak. Aku ya. Gua harus poop. Lah, gimana caranya, Pak? Aku kebelet, Pak. Aduh, gimana? Lah gimana dong? Gue disuruh poop, kocak. Weh, masanya gue mati, guys, kayak gini doang, guys. Oh, Pak, saya kebelet, Pak. Pak, beneran, Pak, saya kebelet, Pak. Saya nggak bohong, Pak. Pak, bentar, Pak, saya kebelet. Ini kocak, Pak. Bodoh amat dah. Prot. Oke, nice. Tadi kayak ada yang ngechat, guys, orang Indonesia, guys. Kok cepat guru bangun, kenapa? Nggak tahu, aku juga. Wah, kita main sama orang Indo, teman. Oke, bentar, kita perlu minum ya, guys, ya. Kita isi dulu air, ya, guys. Terus kita makan dulu. Oksigen kita sih udah tinggal 1/4 sih, guys. Ini dikit banget sih, guys. Bentar, ya. Makan. Oke, oksigen ini aku agak-agak takut nih. Karena oksigen ini dia nggak nge-refill sepertinya, guys. Jadi kalau misalkan ada yang blunder, ini sih sangat-sangat berbahaya sih. Oksigen kita tinggal 2, teman-teman. Oh my god, ini keburu. Guys, sumpah ini keburu sampai jam 6, guys. Aduh, Pak, saya pop dulu boleh nggak, Pak? Pak, gua pop dulu, Pak. Oh. Wah, itu bapaknya datang. Oke, bye-bye. Waduh, guys, oksigen apakah keburu, guys? Tinggal 1 gentong lagi, guys, oksigen, guys. Bensin masih ada. Tinggal 1.
Duh, Pak, aku lagi belajar ini loh. Lihat tuh. 2 kali 8 sama dengan 16. Loh. Loh, gurunya kok enggak datang, guys? Guru, oh, udah aman. Udah aman, guys. Eh, tinggal 1 gentong, guys. Ini emang keburu, guys, 1 gentong, guys. Aduh, orang gua aus, guys. Eh, ini kayak kita kurang 1 ya orangnya ya? Karena teman-teman ya. Oh, gak bisa minum? Oh, bisa. Aduh, bagaimana ya? Tinggal 1 gentong nih, guys. Burung gak nih, guys? Tinggal 1 gentong, guys. Kita makan dulu deh. Makan. Masih jam 3, bro. Masalahnya, bro. Ini kayaknya feeling aku ada yang pakai gentongnya deh. Feeling aku tuh ada yang pakai gentongnya, guys. Ini teman kita kenapa menghilang 1, teman-teman? Di sini gak ada gentong. Oh, ada. Aduh, bapak gurunya bangun. Oh my god. Aku coba hal gila ya, guys. Pak guru, aku pengen lihat muka kamu. Oh, gak jadi. Ah. Malah ketangkep aku, guys. Aku blunder. Aku beneran mati. Aduh, dia ngapain bangun lagi coba? Bro, jangan dulu. Ya. Bad ending. Oh, ini muka gurunya ya, guys ya. Bad ending, guys. Tapi ini kenapa kita masih main dah? Ini kita semua udah kalah. Coba kita nonton bentar ya, aku penasaran dah. Kita semua udah kalah, guys. Loh, kocak bapak gurunya bangun, kocak bapak. Pak, mohon maaf nih, Pak. Murid bapak udah pada teler semua nih, Pak. Udah nggak ada yang bangun, Pak. Bapak mau ngecek siapa lagi? Udah nggak ada siapa-siapa tuh. Semua orang udah pada turu. Wah, bapak nih halu nih berarti nih, Pak. Lah ini, guys. Ini jamnya masih jalan, guys. Benar. Ini kalau misalkan aku tunggu sampai jam 6, apa yang terjadi? A few moments later. Oksigennya udah habis, kocak. Wey, 6 pagi nih. Gimana nih? Finally, 6. Lah, menang, anjay. Wey, menang, wey. Lah. Ah, tapi aku gak bisa gerak. Lah, ada kasinya, guys. Kita berhasil pulang. Astaga. Akhirnya, aku berhasil pulang. Akhirnya, aku tidak perlu belajar lagi. Sudah jam 6 pagi. Ini saatnya aku pulang dan tidur. Pak Kepala Sekolah, selamat tinggal. Aku janji akan belajar yang baik next time. Oke, guys, aku bakal mencoba lagi, teman-teman, biarpun udah menang. Tapi kali ini kita akan mencoba menang dengan cara tanpa ngebug ya. Dan kali ini aku bermain dengan 4 bule, teman-teman. Let's go. Ada siapa aja nih? Ada Haikal, ada Long, ada Nia. Semoga saja kita bisa bekerja sama dengan baik. Ayo buruan taruh bukunya, guys. Tadi abis dari library kita bawa bukunya, teman-teman. Nah, mantap. Semua sudah siap dan sekarang kita tinggal belajar. Nah, ini yang oksigen-oksigen nih, aku agak-agak ngeri nih, guys. Ini mereka nih bakal blunder nih, guys. Masalahnya nih, guys, aku bakal bawa 1 ya. Aku nggak akan isi, guys. Aku nggak akan isi. Guys, bakal aku bawa 1, teman-teman, untuk antisipasi kalau misalkan mereka blunder atau mereka nggak sengaja isi 2 kali, guys. Jadi aku bakal bawa 1 gasnya. Karena kalau kalian perhatikan di sebelumnya itu gas kita sebenarnya udah habis, guys. Oksigennya itu udah habis, tapi karena ngebug jadinya nggak kalah, teman-teman. Harusnya itu kalah tau. Cuman gara-gara ngebug ya udah deh jadinya menang. Sebelumnya itu kayaknya gara-gara ada yang nggak sengaja, apa namanya, nggak sengaja ini keisi 2 kali. Jadi kita tahan aja ya. Sekarang berarti kita ada 3 gas, teman-teman. Di aku 1, di tempatnya ada 2. Oke, kita siap-siap belajar lagi, teman-teman ya. Aku sudah siap belajar. Belajar itu adalah hal yang paling menyenangkan. Aku udah nggak sabar belajar matematika, belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Inggris, belajar ulala ulele. Ayo buruan duduk, guys. Siap-siap, guys. Aku duduknya terakhir aja ya. Oke, belajar. 3 dikali 6 sama dengan 18. 4 dikali 6 sama dengan 24. 8 kali 8 sama dengan 64. Itu, Pak, aku lagi belajar. Bapak nggak lihat. Aku adalah anak yang paling rajin, Pak. Bapak nggak usah khawatir. Aku tidak akan nakal.
Udah ya guys ya. Udah. Pak Guru, Pak Guru. Bapak masih belum belajar dari kesalahan ya. Kami ini hanya pura-pura belajar. Sebenarnya kami itu hanya ingin bermain, Pak. Bapak tidak akan tahu kan niat kami yang sebenarnya. Belajar itu sangat membosankan, Pak. Aku sangat males. Aku itu hanya ingin bermain dan bermain. Yang penting ulala ulele, Pak. Hey guys, sekarang sudah jam 12. Kita masih ada 6 jam lagi ya. Oksigennya sudah mulai setengah. Tapi gak apa-apa. Aku bakal isi mungkin pas udah mulai seperempat kurang, guys. Aduh, ini aku belum mau pup kan orangnya kan. Kita minum dulu dah. Kita minum dulu. Untung di sini cepet ya. Apa namanya, isi gelasnya sama makanan tinggal ambil, guys. Gak perlu masak-masak, anjay. Game sebelumnya masak. Belajar, boy, belajar. Waduh, Pak. Lihat, Pak. Nia malah main-main. Haika malah main-main. Silong juga main-main. Yang niat belajar itu cuma aku, Pak. Pokoknya Bapak harus jadikan aku ranking 1 ya, Pak. Guys, pokoknya aku rela melakukan apapun juga agar aku bisa jadi murid kesayangan. Biar aku bisa ranking 1. Kalau aku ranking 1, pasti ayah dan ibuku bangga. Dan aku, lah kok dia mati? Loh, oh dia kelau, aduh Nia, and oh enggak guys, dia pasti mau pup. Aduh, coba kalian bayangkan, kalian meninggal gara-gara enggak pup guys. Oh my god, bisa-bisanya gara-gara dia stres belajar sampai dia kebelet pup. Abis itu dia udah kagak kuat lagi guys. Jadinya mungkin pupnya bleberan. Aduh, ente kadang-kadang ente. Kasian sekali ya guys, teman kita guys. Saking stresnya belajar, dia sampai meninggal. Meninggalnya gara-gara nahan pup, kocak juga ya. Oke bentar, kita minum dulu ya. Sekarang sudah jam 2 pagi dan oksigennya masih tergolong aman sepertinya nih. Oke belajar lagi, aduh sekarang gue yang butuh pup. Bentar pak, kebelet. Kebelet. Oke, udah. Ulele, pak. Tenang saja, pak. Aku akan melaksanakan kewajibanku sebagai murid yang baik. 10 kali 10 sama dengan 100. 7 kali 6 sama dengan 42, pak. Bapak lihat kan, hanya aku murid yang baik lah. Satu lagi hilang, guys. Lo satu lagi hilang, bro. Lah, kenapa aku tinggal berdua, guys? Lah, kenapa? Aduh, oksigennya habis, kok. Aduh, wah, ini bahaya sih, guys. Ini bahaya sih, guys, kayaknya ya. Oksigennya tinggal satu di aku, guys. Aduh, kok orang gue jadi sering pup-pup, nggak jelas ya? Aduh, bentar, aku kebelet lagi nih. Ini gara-gara dua orang mungkin ya. Jadi aku jadi sering kena mau pup guys. Aduh ini oksigen gimana ya. Apakah masih keburu guys sampai jam 6 pagi guys. Aduh aku harus makan dulu nih guys. Bentar. Aduh sprint gue habis bro. Weh. Apa-apa gue belajar. Aduh guys gue mati sumpah. Guys masa iya aku mati lagi guys. Papa sumpah pak saya mau belajar pak. Tapi bentar dulu pak bentar. Bapak gak bisa bentar apa. Pak gue paling depan. Sumpah lu ye long. Lu sih parah banget sih long. Aku tahu kamu pengen jadi ranking 1, tapi nggak gitu juga dong caranya dong. Oke guys, kalau begitu sampai di sini dulu video kali ini teman-teman. Yang penting kita sudah memenangkan game ini biarpun dengan cara menggunakan bug ya. Sebenarnya aku sangat-sangat kecewa guys sama teman aku guys. Masa aku mau belajar, mejaku diambil loh, parah banget ya. Kalau misalkan mau jadi ranking 1, tolonglah gunakan cara sportif nggak sih guys? Masa kalian rela sih guys menggunakan segala cara agar bisa menjadi murid teladan? Jangan tiru teman yang tadi ya. Kalau begitu guys, aku mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga kalian enjoy, semoga kalian terhibur teman-teman. Kalau kalian enjoy dengan video ini, jangan lupa untuk like,
share dan juga subscribe ya teman-teman ya. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.